saya kerja itu sudah terasa dari sehari sebelumnya. Saya sampai nggak bisa tidur buat nyiapin makanan anak-anak buat jualan, melatih anak-anak juga, sampai membuat mereka juga merasakan kebahagiaan. Oh, ngerasa itu tuh ada sedihnya ketika makanan nggak laku, tapi alhamdulillah itu pelajaran baru yang mereka harus rasakan dan bisa dirasakan di umur segini gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.